So kalau kita tengok setakat ini kita pun telah buat pendakwaan di mahkamah. Betul tak? Ada dua individu. Satu tu kita tuduh di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil. Dan pertama yang dituduh telah pun mengaku salah di mahkamah, telah pun jatuhkan hukuman kan RM100. Itu adalah denda yang maksimum. Bukan kata kenapa 100, itu adalah denda yang maksimum. Dan evidence yang ada, itulah evidence yang ada yang untuk membolehkan pertuduhan di bawah Seksyen 14. Sebab ada orang pertikaikan kenapa kita tuduh bawah Seksyen 14. Kalau evidence kita strong yang itu saja, so kita boleh tuduh mengikut Seksyen yang berkenaan. Itu satu. Yang kedua, ada individu yang dituduh di bawah Seksyen 233 dengan Seksyen 233 AKMM dengan Seksyen 509. Individu tu mengaku tidak bersalah dan ditetapkan untuk perbicaraan untuk sebutan akan datang. Dan telah pun dibebaskan dengan jaminan mahkamah, kalau tak silap saya, RM18,000. Dalam kes-kes seumpama ini, biasanya report ni berakhir, tak ada lagi orang buat report. Tapi kes ini kan banyak orang buat report. Dan jika ada report-report yang baru, report tu boleh cross-refer dengan kertas siasatan dibuka dan maknanya pihak kita akan menjalankan siasatan. So, pada bila-bila masa, jika ada report baru, ada perkembangan, so mereka-mereka yang membuat report ke, mak dia ke pada mendiang tu, dan ada individu yang dinyatakan, pihak polis akan terus menjalankan siasatan. So sama, kita akan lengkapkan. Kalau kita lengkap, ada evidence atau tak ada evidence, kita akan rujuk untuk sebarang keputusan. So mereka ni akan dipanggil. So bila tarikh dipanggil, bergantung kepada kesesuaian atau untuk mereka hadirlah untuk kita ambil tindakan.